Semua orang tahu penyanyi tak bayar sewa rumah. Sebelum ni kan bayar, cuma 2 bulan terakhir ni tak bayar. Jadi kerana saya jaga mertua dengan keadaan ekonomi, saya bukan tak nak bayar, cuma salahnya kerana emosi. Penyanyi Tok Ki tidak menolak dakwaan dia mengeluarkan sebilah parang ketika pemilik rumah sewa datang di kediamannya ketika menuntut sewa yang tertunggak. Tok Ki atau Muhammad Zaki Mansur 58 bagaimanapun menjelaskan dia bertindak mengeluarkan senjata berbahaya itu sebagai pelindung diri memandangkan tuan rumah datang secara berkumpulan. Jelasnya, apa membuatkan dia rasa terancam, mereka datang pada waktu tengah malam, malah bertindak untuk menghalaunya keluar daripada rumah tersebut selain dipanggil pengemis. Bayangkan apabila tuan rumah datang pukul 12 tengah malam, bawa orang ramai depan rumah, memanggil saya pengemis, kenapa cakap macam tu? Saya mesti lindungi keluarga saya, ibu mentua saya kena strok 2 tahun, kalau tengah malam datang nak halau saya, sampai bawa 6-8 orang untuk lindungi diri saya ambil parang, katanya yang membuat penjelasan itu, menerusi melodi yang disiarkan pada Ahad. Menjelaskan hal yang sebenar, Tok Ki memberitahu, dia cuma culas membayar sewa selama 2 bulan, memandangkan tidak dapat bekerja kerana perlu menjaga ibu mentuanya yang sakit. Malah penyanyi itu turut menafikan dakwaan dia juga tidak membayar bil elektrik yang didakwa mencecah RM6,000. Setiap manusia ada jatuh dan bangun, sebelum ini saya bayar, cuma 2 bulan terakhir ini saya tidak bayar rumah sewa kerana saya jaga mentua. Dengan keadaan ekonomi, saya bukan tak nak bayar, tapi bila ada dakwa saya tak bayar bil elektrik RM6,000, itu tidak benar, jelasnya. Tidak hanya itu, Tok Ki turut menyangkal dakwaan dia suka membuang sampah merata-rata, sebaliknya memberitahu ada seorang jiran yang memang tidak suka dengan kehadirannya di kawasan tersebut. Saya tidak tahu apa masalah manusia ini, ada seorang jiran ini, saya dah banyak kali cuba buat baik dengannya, tapi dia masih tak suka saya. Dia pernah cakap, kalau tak sesuai duduk sini, boleh kembali ke dalam hutan, saya tak hiraukan apa dia cakap, katanya. Manakala Tok Ki berkata, dia tidak mempunyai banyak tawaran persembahan yang menyebabkan dia berdepan masalah kewangan. Saya ada anak yang seorang tingkatan 5 dan seorang lagi sudah masuk universiti, semua ini tanggungjawab banyak pakai duit, saya perlu jaga ibu mentua lagi. Tapi walaupun susah, saya tidak berhutang dengan orang, tak pernah mengemis depan orang, saya kerja cari duit, saya tak meminta atau mengemis, jelasnya. Tok Ki turut berterima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana membantunya menyelesaikan tunggakan sewa selain mencari kediaman baharu buatnya. Ada hikmah walaupun dimalukan sebegini, saya tahu kalau orang aniaya Allah nak angkat darjat kita, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bantu saya nak carikan rumah, katanya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.